ruangan apa nih? Ini dia sarang kupu-kupu tadi. Nah, ini dia. Dalamnya ini. Kantor tempat genjreng-genjreng. Dari luar yang tadi. Iya. Kemudian dan kursinya nih, kursi jadul banget. Jadi emang ini tempat buat merenung menciptakan lagu. Iya. Hampir. Berapa lagu yang sudah tercipta? Udah berapa ribu-ribu. Hampir semua album. Jadi pada brainstorming di sini, maksudnya? Atau makan dulu sendiri? Setelah dapat di sini, baru bawa ke anak-anak. Itu kalau ngitar lagu tuh diniatkan atau gimana sih? Kayak gini, ciptaan lagu A atau tiba-tiba gitu? Gue banyak baca, banyak jalan-jalan, biar inspirasi. Nanti keluar sebentar meledak sendiri. Tapi hebatnya tuh kalau Matin bikin lagu itu, yang dari dulu itu mewakili suara-suara dan pengalaman orang-orang. Iya, jadi banyak arti. Iya, jadi orang-orang tuh merasa terwakili sama lagu ini. Abang kan bilang, dulu pernah kejadian di sini kemarin waktu Sobat Misfit. Kita mamaknya lagi berantem sama Kita ya kan. Datang lagi kesini kan lagi gunting. Gue yang ciptain lagu tuh. Berkali lihat di matanya, Sofit. Si Ella. Itu dikasih selengkan. Saya kesannya ada cucu-cucu ya. Jadi rahasia Mas Bimbi menciptakan lagu tuh banyak baca, banyak ketemu orang, banyak jalan, banyak melihat dunia, ya. Muncul sendiri. Oh iya, semakin kita banyak masuk input, biasanya meledaknya gampang. Itu foto-foto itu udah dibahas tuh. Yang mana? Itu tuh yang bawa anak. Ini siapa ini? Itu yang paling gede. Iya. Diajak manggung. Pokoknya dulu selalu diajak manggung kan papahnya pasti nyanyi tuh di sela-sela konser. Pasti dia pengen manggung juga, aku mau ikut papa manggung. Tapi emang vibes-nya tuh emang rock and roll banget ya. Iya. Gila band kayak, zaman sekarang udah gak ada band ya, yang kayak tuh begini. Dari bayi. Tuh anak rock juga. Nih, ini cinta keluarga, cinta kebersihan, betul. Menghargai memori, menghargai lingkungan. Betul. Itu penting. Jangan proses, sampai tapi semua kan melewati proses. Jangan sampai rock satu jorok, meninggalkan keluarganya yang ditinggalin dan lain-lain. Mudah-mudahan jadi contoh juga Mas. Amin. Ini panutan. Panutan banget. Dia sih oke banget. Keluarganya top, mantap, is the best. Yuk, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Iya. Ya, gue baru masuk ke kamar anaknya. Kemarin Sobat Miskin nggak masuk. Jadi eksklusif dong? Eksklusif hanya di FYP. Iya benar. Orang yang beresin apa baju-baju aja masih aku yang menaruhin ke lemari. Yaudah, yuk kita cari di mana anak-anak itu berada ya. Dong, pengen ketemu sama anak-anaknya. Ada di meja 9. Ya. Meja 9. Lagi pada ngapain sih? Nyanyi. Tadi aku lihat posternya. Poster apa judulnya tadi ya? Curhat Lula. Albumnya Lula. Album itu bukan single. Berapa lagu isinya? Wow. Itu semuanya lucu. Ciptaan kamu? Iya, aku dan bapak. Wow, ada ciptaan bapak. Tapi kok Korea-Korea gitu, Korean style gitu gaya baju kamu? Iya sih, lebih cute. Siapa yang suka K-pop, siapa yang suka K-pop? Dialah. Dia sekarang, kita dulu udah selesai. Masa COVID waktu itu sebenarnya. Iya. Kalau yang musiknya jazz itu siapa? Mezzaluna. Yeah. Itu loh, nominasi AMI Award. Iya, beneran? Yang kemarin tahun lalu? Kalahnya sama siapa? Kunto Aji. Kunto Aji pula. Jadi saingannya juga berat-berat semua dong. Iya. Tapi keren itu aja. Usia berapa masih muda aja lihat udah begini. Iya. Keren masih muda. Lulusan di Inggris kamu tuh kan? Udah lulus S1. Speak English. You speak English. Waktu aku kemarin masih di Inggris. You English, speak English. What your name? Yes. My name is Alpa. Address Ciganjur. Tapi katanya Mezzaluna ini paling enggak mau kalau diterobohin sama bapaknya. Nah, padahal kok kamu gini Meza Bimbim gitu. Meza Binti. Monica. Meza Binti. Langsung dang gitu loh. Enggak, aku enggak pengen dibayang-bayangin.
enggak. Kayaknya aku pengen lebih kayak ada individualistik sendiri. Anak gitu. Anak zaman sekarang pada gitu ya. Iya. Gen Z itu kita gitu. Tapi kamu bisa alat musik? Iya. Diajarin? Enggak sih. Belajar sendiri. Main gitar, piano? Iya. Belajar sendiri? Piano sempat les gitar dari YouTube. Jadi pada bisa main aku semua. Tapi ya. Dari YouTube gimana caranya sih itu? Ya elah Nora, lu tinggal lihat doang kuncinya, ikutin gitu sama aja. Positifnya enggak dimarahin sama gurunya ya kalau YouTube ya benar-benar. Enaknya itu. Tapi berarti ini anak-anaknya yang pertama kedua udah di entertain udah keseni lah ibaratnya. Iya. Kan lu dibesarin di dunia rock. Kamu enggak mau bikin lagu rock? Ya, kenapa tapi musiknya tuh emang musikalitasnya bisa kemana-mana ya? Enggak tahu deh kenapa ya? Kakeknya almarhum jazz kan. Oh. Dan kalau pagi-pagi suka ke rumah tuh main piano. Itu. Kadang-kadang apa yang diserap, apa yang dilihat, apa yang didengar itu menghasilkan karyanya kan. Ngomong soal almarhum, katanya karya-karya dari Mas Bim juga orang pertama yang diperdengarkan itu ada almarhum, betul? Iya, almarhum Pak Sudarta. Karena dia apa ya? Pengamat slang banget. Dari belakang, kalau slang manggung tuh selalu nonton, tapi nggak mau ke backstage. Jadi nonton di depan. Sama slankers ya. Terus mau dikasih gitu. ID card nggak mau, dia mau beli tiket. Dia berbaur dengan slankers. Itu yang gitu-gitu. Gitu. Iya, maksudnya mau bendera. Bim, malah. Itu kan apa? Kalau Ivan Hakim, kalau slang mau yang gini. Gitu. Dulu sempat malah kita manggung di Ancol. Terus tiba-tiba ada WA, SMS, telepon. Ketemu Pak Sidarta, jatuh sampai apa keselokan ya. Hah? Beneran? Karena nonton terlalu rame, dorong-dorong jatuh. Coba dong nyanyi Kita Bisa coba. Oh iya, coba. Nah, Kita Bisa. Tapi versi ini. Versi anaknya. Versi Neza. Sini yeah. Kita Bisa, tapi diiringin sama, panggilnya apa sih? Papa ya? Papa deh, baik. Nah, berdua. Kamu nyanyi duet. Oke. Okay. Okay. Bisa. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi ini bener-bener kayak soul-nya langsung bagus lagi lagu langsung berubah ya. Keren banget sumpah. Lo ngikutin aja lu. Kita tos lu. Harus semua. Lu ngapain salah? Tapi gak pengen bikin kolaborasi bertiga. Ah Mas Bibim. Udah banyak yang bilang. Iya kayaknya, wah ini bertiga keren. Yang penting itu waktunya cocok. Kalau waktunya pas itu bisa aja. Iya. Tapi kalian tuh pasti bersyukur punya seorang papa. Iya. Papa yang kita kenal tuh kan rock and roll banget. Wah gitu. Tapi di mata kalian seperti apa sih? Culun. Culun gimana sih? Culun banget. Culun gimana? Dia pengertiannya beda mungkin. Culun gimana sih? Culun tuh gimana? Cute. Ya tapi cute gimana? Sekarang Bim. Kecoa. Iya. Takut cicak. Enggak culun gigit. Apalagi? Apa ya? Tikus. Enggak, bukan masa takutnya yang bikin kamu bikin ngomong dia tuh culun, cute itu apa? Ya mungkin orang yang di rumah doang kali yang ngerti ya. Karena kan yang lucu di luar rockstar. Suka ngelucu? Suka. Ya, bapak-bapak gitu. Iya. Bagus.
Nah, papa tuh termasuk yang dengerin doang, dengerin doang atau ikutan nimbrung juga? Kalau ada orang dengerin doang. Nanti kalau nggak ada langsung. Oh, lumpi juga iya ya. Kepo juga. Kalau bisa kita ngobrol. Kepo banget. Papa nggak ikutan ya Allah. Apa masalah itu kalau kita lagi nelfon? Siapa? Dia pengen tahu ya. Pacar mereka tahu nggak? Tahu. Boleh nggak? Rela nggak suatu hari kalau papa aku mau nikah? Ah, udah siap belum? Kemarin baru sepupu ngawinin. Wah. Wow. Dan nangis. Apalagi anak sendiri. Melo banget ya, Papa. Ih, kebayang enggak lu ngawinin gini? Ih. Wah. Saya kali jadi saksi, jadinya udah belajar nih. Udah belajar sedih. Tapi beda saksi sama wali. Ih, tapi momen itu akan datang segera kayaknya. Syarat kalau amin. Suaminya buat calon ada filternya gimana? Biar tahu nih syarat. Dengar-dengar. Oh, iya. Syarat ketentuan berlaku. Dengar-dengar katanya harus dilihat bisa nyetir keliling Jakarta dan diikutin betul. Iya. Kenapa? Karena secara psikologis kalau nyetir di Jakarta dia emosian itu pasti gerak-gerak. Jadi bisa melihat karakter jendela, orang dari situ. Maki-maki, nah itu ketahuan gitu. Benar, ketahuan. Tapi kalau dia cool, santai, bisa ngadepin berarti. Ya udah, itu aja yang online-online itu tuh. Online. Masa nih? Bagus. Tapi hebatnya Mas Bim Bim sama keluarga begini hebat karena siapa? Karena Bunda Ifet. Iya. Beneran. Itu Bunda Ifet itu keramat dan penyelamat. Boleh enggak sih kita ketemu? Gue pernah tuh nge-MC slang ya. Wah, gue gini. Wah, heboh banget mereka. Gue kasih topi segala macam. Tiba-tiba Bunda tolong, Bunda cuma gini doang. Diem semua slankers. Cuma gini doang. Cuma gini doang. Slankers, pada diem. Beneran? Nggak bisa. Hebat banget. Makanya. Coba kita silaturahmi. Kita boleh ketemu nggak sih? Boleh kan ya? Selamat pagi ya, ketemu Bunda Ife. Tetapi FFP for your pagi. Tetap Ife. Tunjukin botaknya, Pi. Botaknya mau mengusap kepalanya. Ini udah, ini Bunda. Udah nunggu lah, udah pagi seminggu. Coba sini belum nunggu, Pi. Iya, emang.